betul sekali, dan juga tentunya berdoa agar insya Allah di tahun 2019 nanti Makassar bisa lebih maju lagi. Amin, amin, amin. Dan seluruh bencana dan musibah yang telah melanda Indonesia di tahun 2018 itu nanti bisa berhenti nanti di 2019. Kita harapannya dapat berakhir ya. Tidak ada lagi bencana-bencana alam, insya Allah. Betul sekali. Seluruh wilayah, bukan hanya di kota Makassar, tapi tentunya untuk seluruh Indonesia. Betul sekali. Jadi ini acara yang tentunya dipersembahkan untuk semua masyarakat warga kota Makassar agar masih tetap bisa bergembira, masih bisa bersama-sama berkumpul bersama dengan keluarga. Betul, menyambut tahun 2019. Betul. Dan bisa kita saksikan bahwa tentunya banyak sekali masyarakat kota Makassar yang memang bukan hanya datang seorang diri, tetapi juga membawa sana keluarga. Mungkin ada yang sama tetangganya juga datang ke sini. Betul ya. Betul sekali. Dan juga takbir. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ركعة أيلي سوكا وإتينا تتربى إسكا فأتيت إلى dari segala macam mara bahaya. Betul. Dan seperti yang kita sama-sama lihat, karena niat kita tulus, niat kita baik, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa juga memberikan cuaca yang sangat baik untuk kita bisa berkumpul bersama-sama. Pada kemarin-kemarin beberapa hari sebelumnya itu hujan sangat deras melanda kota Makassar, tapi hari ini tentunya kita diberikan kesempatan ya untuk datang ke kota Makassar untuk melihat kemeriahan malam tahun baru di kota Makassar. Makanya tetap dipersembahkan acara ini tapi dengan konsep yang sangat luar biasa sekali. Ini merupakan inisiatif dari Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Gubernur, untuk kita bisa berkumpul bersama tapi dengan konsep yang bisa membuat kita jadi merasa lebih dekat tapi tidak memperlihatkan, tidak membuatkan yang sedang merasa sedih bersama kita di kota-kota lain. Betul. Tidak terasa sekitar 1 jam 45 menit lagi kita akan memasuki tahun 2019. Jadi yang punya doa-doa juga untuk nanti di tahun 2019 bisa mulai dipanjatkan dari sekarang. Atau mungkin ada warga kota Makassar yang mungkin masih belum mengetahui seperti apa sih nanti hari-harinya akan dilalui 2019. Ada lebih baiknya kalau misalnya kita memang mempunyai sebuah tujuan. Jadi sebelum kita memasuki, ada baiknya kalau kita memang sudah mempunyai cita-citanya, resolusinya seperti apa yang ingin diraih, agar nanti ada titik-titik tertentu. Baiklah, dan sekarang ini kita akan mempersilahkan untuk inisiator dari acara malam silaturahmi bersama warga masyarakat Kota Makassar. Allah
ya hanana, 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 ya hanana. Basami sabai basami, wa alu tufalmani, manahu bil walbisani, wa alaihi anzana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
sikir. Thank you.
The best.